Cemerlang ni, banyak betul soalan yang bagus daripada bakal pengundi hartanah. Ayuh, Coach Hartanah buka topik ni dengan detail. Apakah bahagian pemasaran yang paling kerap digunakan oleh hebat roasters? Lebih banyak menguruskan residensi yang mampu milik. So kalau kita tengok di hartanah ni ada banyak segmen. Daripada industri, daripada kediaman, daripada agriculture, semua ada. And setiap tu dia ada dia punya commercial dan sebagainya, dia ada cambah-cambahan. Jadi kita lebih kepada mampu milik. Bawah RM800,000, kalau sekiranya lebih daripada RM800,000, ada tapi tak banyak. Cuma kami, kalau sekiranya you dah biasa buat mewah punya hartanah, kami galakkan you untuk join. And maybe you pun mungkin kita mold bentuk supaya menjadi leader dekat Hebat Realtors dalam bidang luxury punya property. So tak ada masalah. Untuk bahagian special punya property, rumah, hotel, apa tu, resort, hotel, stesen minyak dan sebagainya, kita memang tak ada masalah. Kita ada pengalaman. So all you need to do is make sure that you tahu apa yang nak buat. So saya lebih sarankan untuk you segmentkan you punya kerja supaya you become expert dalam bidang tersebut. Kalau sekiranya kita nak buat semua segmen, kita akan dapati kita payah nak menguruskan masa kita dan payah nak menguruskan what kita perlu tahu dahulu.